Selamat sore teman-teman YouTube. Ketemu saya lagi dengan Mr. G Kebumen PF. Hari ini saya kedatangan tamu dari jauh. Pekalongan. Pekalongan ya? Pekalongan. Pekalongan. Iya. Pasti kalau teman-teman YouTube pernah nonton yang sebelumnya, sudah pernah naik Mas Adit nih, bintang film kita yang di YouTube ini. Sudah pernah tak unggah. Kalau nggak salah pada waktu datang dan saya berkunjung ke Pekalongan untuk setting di kandang ternaknya. Sekarang kandang ternaknya udah mau jadi ya Mas ya? Insya Allah. Sudah mau jadi. Nah, dia ini ada pesan ke saya di kandang 19 sama 08. Kita lihat ke kandang karena 19 ini kita mau panen. Itu di CCTV, telur 3, netes 2. Kalau yang satunya lagi kita barusan panen ke minggu kemarin Mas Adit. Jadi nanti ditilii aja, apa, jenguk aja kandangnya. Yo, mari kita lihat ke kandang ternaknya. Kandang 19. Nah, ini lakinya karena agak nakal jadi terpaksa dikurung. Nah, ini dikurung, kita mau panen dulu. Satu, aduh udah melek ini. Ini satu nih Pak. Ini sepertinya jantan. Nah. Satu. Ini juga sepertinya jantan. Jantannya dua, berarti yang nggak netes betina nih kelihatannya nih, betinanya yang nggak netes nih. Nih, telurnya tiga, netes dua. Nah, jadi ini netes dua. Sepertinya jantan-jantan ini kalau lihat potongannya nih. Sekarang kita ke kandang 08. Kandang sebelah. Nah, beda kandang, beda ini, beda tempat, beda lokasi. Nah, ini yang satu di kandang sebelah sana. Ayo Mas Adit. Kita titip dulu di sini dah. Ah, nih. Ini nanti pegang dulu, belum difoto. Ini sudah agak melek, ini agak susah. Ini nunggu pasar didateng masalahnya. Harusnya panennya kemarin. Ini sudah 8 hari. Harusnya 7 hari kita panen. Nah, ini di kandang yang sebelah sini nih. Ini kita lihat indukannya. Lampunya kan nyalain, cepetan, cepet, tak tunggu, cepet melayu.
Nah ini di kandang 08. Nah, ini. Kalau yang kemarin betinanya ada blorongnya itu yang nomor berapa itu? Loh, waduh, saya nggak apal. Itu 18 ya? Iya, yang ada blorongnya. Atau mau ada blorongnya? Nah, terserah. Nanti sambil tak. Boleh, siap. Ini, teman-teman YouTube, ini kandang yang sudah dipesan. Ini jantannya, betinanya di atas itu. Nah. Jadi ini jantannya, betinanya platinum. Ini, nah, ini jantannya muda hutan, kita ring. Nah. Oke Mas Adit. Oke, siap. Siap ya. Oke siap. Kita keluar dulu. Sama nanti kita ngobrol-ngobrol sebentar di depan. Jadi teman-teman YouTube, memang ini Pak Adit pesen sudah lama, sudah lama, mungkin sekitar 2-3 bulan yang lalu waktu kita bikin konten di Pekalongan, waktu kita survei lapangan itu sekitar 2-3 bulan yang lalu ya Mas Adit ya. Nah sekarang kandangnya kapan selesai nih Mas Adit? 2 minggu lagi. 2 minggu lagi kandangnya selesai ya, toh ya pas-pasan. Nah, mungkin kandang 19 sama kandang 8, mungkin kandang 19 nya harus titip, ini sebentar lagi telur lagi masalahnya. Mungkin kandang 8 dulu diangkut, nanti kandang 19 nya nyusul, karena harus panen dulu, karena sayang nanti. Nah tergantung kita nanti negonya. Negonya dalam arti negonya, kalau sekarang ya anaknya paron, kan seperti itu. Nah, oke teman-teman YouTube, kita sudahi dulu karena sudah sore. Mas Adit juga mau balik ke Pekalongan, lumayan masih 5 jam lagi ya Mas. Hati-hati di jalan. Selamat sore. Salam konservasi, berkah dalam.